Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Jiwa Bonek Channel yang menginformasikan berita terkait tentang Persebaya. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena setiap hari saya usahakan untuk upload berita terkait tentang Persebaya. Nah, untuk hari ini berita datang dari Coach Aji Santoso dan beritanya seperti ini. Hanya pemain Persebaya Surabaya yang menjadi santapan rumor. Pelatih Aji Santoso juga tak luput dari rumor. Hanya saja rumor terkait Aji Santoso bersifat positif. Pasalnya, Aji Santoso telah menandatangani perpanjangan kontrak sebagai pelatih Persebaya. Nah, kabar ini dihembuskan oleh akun Twitter Indostransfer pada Rabu 30 Maret. Disebutkan Aji memperpanjang kontrak di Persebaya Surabaya dengan durasi 2 musim. Kabarnya seperti ini, Breaking, pelatih lokal Aji Santoso dikabarkan sepakat perpanjang kontrak dan bakal tetap melatih Persebaya hingga untuk Liga 1 2022-2023. Perpanjangan kontrak ini dikabarkan berdurasi 2 musim, ungkap akun Indostransfer. Akun ini juga mengungkapkan faktor prestasi Aji Santoso di Liga 1. Setidaknya mantan pelatih timnas Indonesia ini telah berhasil membawa Persebaya di 5 besar Liga 1 musim 2021-2022. Dan seperti ini, Aji Santoso bersama Green Force sukses membawa Persebaya finish setidaknya 5 besar di 2 musim Liga 1. Lanjut tweet Indostransfer. Aji dinilai akan menghadapi tantangan berat di musim depan. Pasalnya, sejumlah pemain dikabarkan bakal meninggalkan bajul ijo. Dan Indostransfer juga melanjutkan, tantangan berat menanti Aji Santoso di musim 2022-2023. Mampukah kembali membawa Persebaya yang dikabarkan bakal kehilangan banyak pemain andalan di musim ini? Beber Indostransfer. Nah, semoga kabar dari Indostransfer ini awal yang bagus di musim depan ngono loh. Dengan adanya Coach Aji berarti nih kene filosofine Persebaya sing ngel ngosek wis dipegang orang yang benar-benar tepat lah. Mergo Coach Aji yo tau lah euforia ini menjadi juara sebagai pemain ngono loh. Dan aku yakin Coach Aji pernah lah merasakan semangatnya gregete waktu itu Persebaya waktu tahun 97 Persebaya berhasil menggapai gelar juara Liga Indonesia loh. Dan iku tak pikir bener-bener spesial lah. Mangkano Persebaya dicekel orang yang tepat, orang sing bener-bener memahami arti kemenangan untuk Persebaya. Dan semoga untuk musim depan dimudahkan lah langkah Coach Aji dalam menggapai Persebaya untuk juara musim ini. Apapun yang terbaik baik kanggo Persebaya untuk kedepannya. Dan salam satu nyali wani. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.